Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mere Dosto, teman-teman sekalian, kali ini saya ingin sedikit membahas hal yang spesial di Aligar ini ya, khususnya yang biasanya digunakan oleh teman-teman mahasiswa Indonesia dan juga Thailand sebenarnya, dan beberapa orang India juga, yaitu mereka banyak menggunakan kendaraan yang bernama ataupun sejenis Vespa seperti itu. Pengen tahu gimana? Yuk kita lihat. Oke, ini ada Agus nih. Jadi ini adalah salah satu Vespa teman-teman kita ya. Teman kita ya. Ini mereknya apa nih? Ini mereknya Pria. Pria ya. Pria. Bukan wanita. Pria. Jadi pria. Ini tulisannya Pria ya. Oke, ini keluaran dari apa nih? India, dari India. Mungkin budget ya. Budget sih. Ya. Dari budget ya. Budget. Jadi dia kasih warna biru dan juga orange ya. Biasanya nih awalnya bentuknya kayak gimana nih? Atau awalnya mereka kebanyakan beli second gitu. Kemudian mereka cat ulang, akhirnya jadi bagus cat lagi. Cat ulang termasuk mesin juga ya? Mesin. Mesin perbaikan-perbaikan. Mesin tuh normal. Oh, perbaikan. Kadang luarnya aja yang kayak lecet-lecet. Oh, gitu. Jadi untuk lebih bagus di cat ulang. Nah, kira-kira biayanya berapa ya? Beli pertama second berapa dulu? Beli pertama harga standar itu 5.000-6.000 rupiah. 5.000-6.000 rupiah berarti ya, sekitar 1 juta sampai 1 juta 200. Terus setelah itu dilakukan servis, pengecetan. Servis, dicet, bisa jadi habis total semua 2.000 juga kan? 2.000. Oke. 2.000 rupiah. Iya, mengecat aja. Oh, untuk ngecat aja 2.000 rupiah nih ya, cat seperti ini. Langsung jadi bagusnya itu sekitar 10.000 sampai 15.000 juga gitu. Oke, itu bagus. Total ya. Total semuanya termasuk harga pembelian tadi. Harga pembelian, harga ngecat, oke. Servis. Oke, jadi tadi kita bilang ya 5 yang punya. Oh, ini ada yang namanya nih si Rapli nih. Ini ada Instagramnya juga. Jadi tadi harganya 5.000 sampai 6.000 ya. Rupis atau 1 juta sampai 1 juta 200 ya. Dan setelah dilakukan pengecatan ini tapi udah agak-agak gimana gitu ya. Setelah dilakukan pengecatan dan juga mungkin agar bisa hidup ya minimal gitu ya, menjadi 9.000 sampai 10.000 rupis. Oke, berarti totalnya kalau enggak 9.000 rupis atau 1,8 juta 10 atau 10.000 rupis ya. 2 juta rupiah. Wow, luar biasa. Ini baru satu loh ini ya. Vespa dari mahasiswa kita. Oke. Agus lagi ngebersihin. Oke, ini beda lagi ya. Ini budget. Budget keluaran India dan ini cetak ya. Ya ini cetak ya. Ini cetak ya. Seperti ini. Kalau ini LML. LML nih. Ini keluaran India juga. India juga ya. Wow. Kira-kira ini berapaan nih ya kayak gini ya? Oh, ini lumayan agak mahal kayaknya. Agak mahal. Ya, agak. Kenapa agak mahal? Karena ini bentuknya agak beda dari yang tadi. Dan kayaknya lebih besar ya? Ya, agak besar. Agak besar. Oke. Bisa dilihat nih, teman-teman. Seperti ini. Berapa kira-kira nih, Gus? Oh, ini kira-kira pertama belinya yang secondnya sekitar 7 sampai 8.000 juga. 7 sampai 8.000. Oh, 7 berarti 1,4 sampai 1,6 ya. Iya. Tapi setelah di-upgrade, setelah di-chat, setelah di ini. Nah, kalau pemilik gini, ini berkali-kali di-chat nih. Berkali-kali iya, di-chat. Berkali-kali. Pertama warna putih. Kemudian hitam. Kemudian yang terakhir warna ini. Wih lah. Ini totalnya berapa? Kemungkinan sampai 15.000 juga nih. Ini sampai 15.000. 15.000 terus berarti 3 juta rupiah. Kalau ini biasa ini aja nih ya. Masih original ya? Original nih, belum ada. Belum ada diapa-apain. Oh, alah. Original. Kira-kira harganya berapa nih? Kira-kira berapa kira-kira Bang? Mana sih? Ini bukan Vespa loh ya ini ya. Ini budget loh. Ini LML nih loh ya. Beda bukan Vespa ini juga nih ya. 6.000 mungkin ya. 6.000. Ini harganya kurang lebih 6.000 atau sepun sekitar 1,2 juta ya. Dan ini masih bisa digunakan ya. Masih, ya. Ini untuk bensin. Ya, belum ada dirawat ya selama ini. Ini seperti ini. Ini juga personelingnya ataupun mohon maaf ya perpindahan giginya juga seperti ini. Ini lampu-lampunya.
Ya agak beda sedikit, berarti lebih keren ini ya. Oh, elah. Mantap. Sip, begitu. Oke, ini satu lagi ada salah satu Vespa. Ini mereknya apa nih ya? Super ini dari Bajaj. Dari Bajaj ya, dari Bajaj ya. Wow, ini super sudah dikasih cat ya, warna biru ya. Serba biru ini. Serba biru. Nah, ini seperti ini, udah speedometernya udah enggak ada. Wow, mantap. Merek Bajaj ini ya, bukan Vespa. Nah, ini udah ketahuan nih Bajaj tulisannya. Berapa nih kira-kira nih? Awal pembeliannya kalau asalnya 7.000 lah. 7.000 ya awal pembeliannya. Oh, dari bengkel. Setelah itu di kemudian diturunkan lah sama junior, baru itu harganya 6.000, 5.000 bervariasi. Oke, jadi harga pertama 7.000 atau 1,4 pasti setelah itu diturunkan ya kepada junior ya. Dari pembeli yang pertama hingga jadi 6.000 ya atau 1,2 juta dan menjadi 5.000 ya ataupun 6.000 tadi 1,2 juta, 5.000 jadi 1 juta. Nah, ini warna biru merek Bajaj. Nah, ini ada satu lagi. Wah, ini kayaknya lebih terawat ya. Lebih bagus. Wow. Ini ada udah kayak batiknya nih ya. Dan wow, speedometernya pun masih ada nih. Mereknya apa nih? Bajaj ya? Bajaj ya. Wah, lampunya masih ada enggak nih ya? Masih nyala. Wah, kalau kayak gini berapaan? Kalau ini awalnya sih dia 2 juta. 10.000. Dari bengkel. Ini 10.000 awalnya. Sudah dicat. Udah. Awalnya belum sih. Oh, belum ya. Sudah dicat. Dicat dan juga diperbaiki, jadi nambahnya berapa kira-kira? Kalau dicat di sini harga pasarannya itu 3.000, 4.000. Oke, harga catnya 3.000 rupiah atau 600 ribu rupiah, 4.000 rupiah atau 800 ribu rupiah ya. Jadi dari 10.000 rupiah 2 juta ditambah 600 ribu ya ataupun 800 ribu jadi 2,4 atau 2,8. Mesinnya udah bagus ya dari sononya. Oke. Wow, ini teman-teman. Bajaj juga ya. Kalau Vespa katanya kebanyakan teman-teman Thailand ya. Wah, semoga nanti di bagian 2 bisa kita realisasikan. Ini karena lagi pada liburan ya. Oke. Mantap lah kalau gitu. Sip. Teman-teman, saya pengen lihat ini Lambretta yang mereka jual. Brightness. Ini adalah Lambretta ya. Yuk kita. Kita, Angkel. Lambretta wali kita, Angkel. Hoi. Very good. Bahut acha. Tengara wala ai. Oh, ini Lambrettanya nih. Ah, iya. Wow. Kita, Angkel? Kita. Berapa nih, Angkel? 1,50,000 rupiah. 1,50,000. 1,50,000, 30 juta ya. Itu ada nak, ini Lambretta, ini Lambretta. Oh, 30 juta. Ini Lambretta Italy. Italy? Original ya? Original. Oke, 30 juta. Ini. Today off. Oke. Ini caca skuter. Oh, ini caca skuter 30 juta 1 lakh 50 ribu. Luar biasa. Ekonet. Ini rangka Lambretta ya. Ini adalah kerangka Lambretta. Ya kita. Frame. Sir, kita frame Lambretta. No, Thai student already. Kita price. Kita wala pele 25,000 for this. Oh, ini 25.000 rupiah atau 5 juta rupiah ya. Already sold ya to Thai student. And this one? Vespa. Dia Vespa sale. Iya, kita? Dia no sale. Dia wala sale. Oh, ini. Vespa 150 ya. Ini Vespa 150. Kitna? 15,000. 15,000 atau 3 juta rupiah. So 15,000 already full. Only same.
Same condition like this. Wah, ini 15.000 kondisinya kayak gini, belum dilakukan pengecatan dan juga cekan mesin ya. Oke. Okay. Uskebat this ya, this is Vespa 150. Oh, PL 170. PL 170 small frame. Oh, small frame, PL 170 small frame. Oh. Ya, kitna? 12 frame. No sale. This one no sale. No sale. Wala sale. Oh, no sale. Lakin kitna price? Lakin kitna? 30,000. Ini Vespa PL 170 30,000. 30 rupis atau 6 30.000 atau sekitar 6 juta rupiah ya. Same condition. Or up. Hah? Oh, use condition kitna? 30,000. Oh, this is okay. Kalau yang ini, yeah, 20. This is use condition. Start. If no problem, petrol, kapu supply, petrol start. Kena 20,000. Ini 20,000 ataupun 4 juta rupiah. Luar biasa. This Vespa kitna 150. Same. Oh, Vespa 170 PL ya. Small ya ataupun yang kecil. Yang frame kecil. Ini sub sama ya. So 20,000 rupees ready to use. After service. Start. No color. No color. Oh, belum ada pengecatan, baru start aja. Oke, ini juga wow. Banyak harta karun ya di sini ya. Terus yang milik orang Thailand. Yeah, 170. Yeah. Ini Lambretta. VJ Super from Bajaj or Lambretta? Lambretta wala. Oh, Lambretta. Kitna? Lambretta VJ Super. Di no sale. No sale. No, matlab wo price. Price kitna? Agar he. $25,000. Ya. Same condition ya, 25,000. 25,000 atau 5 juta rupiah untuk kondisi yang sama seperti ini, belum ready to use. Only start. Only working order is. Oh, oke. Okay. Terus ini paper, paper already. Oke. Okay. Surat sudah aman. Kalau ini dari ini teman-teman Thailand yang punya ya. Ini apa nih? Vespa PL 170. PL 170 kitna? Approximately? Ya, lakin kitna price? Oke, ini 25,000 atau 5 juta rupiah ya, sampai 30,000 atau 6 juta rupiah. Kondisi bagus, kondisi, surat ada? Ya, kondisi bagus dan surat ada. Yang wow. Tadi, yang ini yeah? Yang kan rusak ini. Yeah. Jadi setelah diperbaiki baru harganya itu 30,000, 40,000. Oh, oke. Okay. Kalau ini? Ini apa ini? Nggak tahu ini masih dalam proses perbaikan ya kayaknya ya. Biasanya berapa lama proses untuk ini teman-teman? Untuk dari benar-benar rongsokan gitu jadi bagus. Oh, uncle, agar ya mana service work kitne time he? Ah, 2 days wait. I want give me the 20,000 rupees. One day wait. I give me this your ready start is good. 2 days. No, one day. One day. Yes. Kitna? 20,000 rupees. 20,000 for like this? No. Khali one scooter. Khali. This one. Agar service kitne time hai? 1 o'clock is the time. Chahiye? Nahi, matlab agar main chahiye na aur kab hai? Ready. Ek do din. 1-2 hari ya. Siap ya untuk ini. Delhi embassy malum. My Mr. Iksan. Iksan, sorry. Agar ready chahiye jab bhi ready ho jayega. Ek minute. Indonesia, I give me this the scooter. Yeah. And the embassy. Yeah, I know. I think Mr. Iksan. My Muhammad Iksan. Imran Ahmad. Oh, Imran Ahmad. Yeah. Imran Khan. Wow, luar biasa di sini ya. So he purchased from you. Jadi di sinilah tempat untuk memperbaiki skuter teman-teman. Yang ada di Aligarh di mana banyak sekali harta karun di sini, Vespa 150, Lambretta PL 170 yang normal ataupun small frame ataupun frame kecil. Harganya ya itu tadi ya sekitar 4 juta, 5 juta, 30 6 juta, luar biasa. Indonesia guys, student dapat.
Ini Vespa 150 Piaggio masih ada di sini. Mantap. Ya, Kitna. 35,000. Ini harganya katanya 35,000 atau 7 juta rupiah. Wow. Mantap. City model. Oh, ini model City katanya. Right now we come to the shop for asking. Mantap. Kalau ini enggak tahu nih apa nih. Oh iya, minta nomornya. Ya, Kitna, LML Piaggio. Kitna? 15,000. Atau 15,000 atau berapa? 3 juta rupiah ya. Ready to use. Wow. Mantap. Dari LML NV. Kitna sih? 150. Oke. Okay. Mantap. Ini bosnya loh, bos. Hello uncle, bos. Ini asistennya nih. Asisten bos. Kemarin kita bisa tahu, dia jadi juragan Vespa Aligar nanti nih. Perbincangan di telepon terkait Piaggio Super tadi ceritanya. Oh, ini tadi kan ada kita bahas tentang Lambretta dan Piaggio Super. Iya, Piaggio Super. Kita pikir beda, ternyata itu emang sama dari perusahaan Lambretta kan, tetapi bagian framing tengah tadi tuh kan itu Lambretta. Iya. Di sisi kanan kirinya itu nanti penutupnya itu baru buatan India. Buatan India. Oh gitu. Itu yang beda. Harganya berapa teh? Kalau harganya tadi tergantung yang baru atau yang lama. Kalau yang lama itu sekitar 30,000 atau 6 juta rupiah. 6 juta. Yang baru itu 70-80. 70 14 juta atau 16 juta. Oh gitu ya. Mantap. Makasih infonya.